Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesi new dengan model halaman ini tidak berfungsi. Jadi di sini ketika kita login ke akun yang sedang terkunci oleh sesi new, di sini ada notif halaman ini tidak berfungsi, freefacebook.com terlalu sering mengalihkan Anda. Di sini kita disuruh untuk menghapus cookie, kemudian yang di bawahnya juga ada pesan error too many redirect. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung saja menuju tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya, pertama-tama di sini saya akan buka terlebih dahulu riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun. Sebelumnya saya sudah chat kepada si pemilik akun bahwa untuk akunnya sudah siap dipulihkan karena opsinya sudah berubah menjadi opsi kirim kode melalui email. Namun ternyata di sini ada kendala, ketika si pemilik akun ingin memulihkan akun tersebut, si pemilik akun tidak bisa login ke akun tersebut. Ketika si pemilik akun ingin login ke akun tersebut, ternyata menemui halaman tidak berfungsi. Maka dengan kejadian tersebut, saya berniat ingin memulihkan akun tersebut sampai selesai, meskipun sebelumnya saya sudah menyerahkan kepada si pemilik akun untuk dipulihkan sendiri karena sebelumnya saya sudah memproses ubah opsi dari opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email. Sebelumnya saya sudah kirim chat menanyakan terkait dengan Gmailnya masih aktif atau tidak. Di sini si pemilik akun menjawab katanya untuk Gmailnya masih aktif. Setelah menanyakan dan memastikan bahwa untuk Gmail tersebut masih aktif, di sini saya akan langsung saja untuk login ke akun tersebut. Di sini saya buka saja aplikasi Google Chrome, kemudian saya akan gunakan untuk mengunjungi halaman login Facebook dan login ke akun yang sedang terkunci oleh sesi new. Di sini perlu saya sampaikan bahwa untuk akun ini sudah melewati proses ubah opsi yang sebelumnya akun ini terkena sesi new dengan opsi UTP dan sudah berhasil diubah opsinya menjadi opsi kirim kode melalui email. Di sini saya akan langsung masuk saja, di sini saya masukkan emailnya. Kemudian saya masukkan sandinya dan klik masuk. Setelah saya mengeklik tombol masuk, ternyata dari mFacebook di sini saya dialihkan ke halaman Free Facebook dan ternyata di sini ada notif halaman ini tidak berfungsi. Kemudian di bawahnya di sini saya disuruh untuk menghapus cookie dan saya sudah menghapus cookie tersebut namun masih menemui kendala yang sama. Di sini juga ada pesan error too many redirect. Sebenarnya untuk mengatasi hal tersebut bukanlah hal yang sulit. Di sini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mengubah server yang kita gunakan. Kemudian untuk cara yang kedua, di sini kita juga bisa merubah dari tampilan Facebook kita. Yang pertama, kita menggunakan tampilan seluler, kita bisa mengubah menjadi tampilan desktop. Di sini saya akan mempraktekkan menggunakan cara yang kedua, yaitu mengubah tampilan Facebook seluler menjadi tampilan Facebook desktop. Untuk mengubah tampilan Facebook seluler menjadi tampilan Facebook desktop, di sini kita klik titik tiga bagian kanan atas. Kemudian setelah muncul jendela baru, di sini kita tandai atau kita checklist bagian situs desktop. Kemudian setelah kita memilih situs desktop, untuk langkah berikutnya, di sini kita sentuh sidebar pada Chrome kita. Kemudian kita ketikkan web.facebook.com. Maka di sini untuk halaman errornya sudah hilang. Namun jika yang terjadi pada akun Facebook kalian masih error halamannya, kalian tinggal ulangi sentuh sidebar kemudian kalian ketikkan lagi web.facebook.com. Maka sudah dipastikan untuk halaman error tersebut sudah hilang. Karena di sini untuk permasalahan halamannya error sudah teratasi, di sini kita tinggal klik saja tombol mulai. Namun sebelum ke tutorialnya, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa Country tidak pernah membuka bengkel Facebook berbayar. Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Country dan membuka bengkel Facebook berbayar, maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Country. Selain itu juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial tentang Facebook dari channel ini. Dan bagi kalian yang ingin terus mendukung channel Country, kalian bisa join menjadi membership di channel Country dan kalian akan memperoleh icon khusus ketika kalian komentar di video-video channel Country. Oke, kita lanjut tutorialnya. Kemudian untuk melihat opsi di sini kita klik selanjutnya dan di sini kita tinggal menyelesaikan opsi yang tersedia. Jika pada akun Facebook kalian opsinya masih opsi UTP dan untuk akunnya tidak sesuai dengan KTP, kalian bisa melakukan proses ubah opsi. Sementara untuk akun ini untuk opsinya sudah menjadi opsi dapatkan kode melalui email yang sebelumnya sudah melalui proses ubah opsi.
Untuk melakukan proses ubah opsi dari opsi UTP ke opsi dapatkan kode melalui email, kalian bisa simak tutorial-tutorial sebelumnya yang sudah banyak saya share di channel ini, dan tutorial tersebut sudah banyak saya buktikan berhasil. Karena untuk akun ini sudah menjadi opsi dapatkan kode melalui email, di sini saya akan selesaikan saja untuk membantu si pemilik akun untuk memulihkan. Di sini saya klik dapatkan kode melalui email. Untuk selanjutnya di sini untuk email pemulihannya cuma ada satu. Di sini saya langsung saja klik dapatkan kode. Dan untuk langkah selanjutnya, karena saya tidak memiliki akses ke email tersebut, saya akan memberitahukan kepada si pemilik akun untuk meminta kodenya. Dan akhirnya si pemilik akun memberikan kode tersebut. Di sini saya tinggal menggunakan untuk memulihkan akun tersebut. Untuk memulihkannya, tinggal memasukkan kode tersebut dan ikuti langkah-langkah yang diminta oleh Facebook. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.